yo guys, kembali lagi di channel saya. Lihat dia lari itu, si bodoh itu. Di channel saya Asrul TV. Jadi di sini kami lagi jalan ke main gate kampus mau jemput kakaknya Jandri. Jandri itu teman kami, teman paling gokil. Teman paling apa ya? Teman yang paling teman lah, namanya teman lah, pokoknya teman. Biasa saja yang gini-gini hari ini. Ini udah jam berapa ya guys? Jam setengah dua pagi guys. Cuman karena yang datang ke sini cewek, jadi kami harus jalan bertujuh. Apakah gerbangnya masih dibuka guys? Kau ngapain sih Riz? Can we enter the gate? Okay. Our sister coming. Video play. Yeah, video play. Oke, suhunya sekitar 7 derajat Celsius, guys. Cukup. Tengah 2 pagi. Ya. 7. 7. It's dingin. So, ceritanya ini kami sekarang OTW ke baik, ya boleh. Guys, kabut di mana-mana guys. Tengarang-tengarang. Ini yang namanya Jandri guys. My editor. Editor. I'm look like Britian, right? Or Indian? Indian? Both of them. Your mother is kind of like Indian. Your father like a British. That is very very amazing. So Brady Indian. Brady Indian. What is it called? What? So can you make the accent? How they speak? Like who? British and Indian. British. British. Like him, I cannot do that. It's really hard for me. So you're very very real Indian. I'm not really Indian, I'm Indonesian, but I can use their accent. Okay. Really good. That's very, very amazing. Amazing. It's a miracle. Miracle, okay. It's not perfect, Maya. It needs a couple of years to perfect it. Bertujuh, guys. Satu. Listen to me carefully. Dua. Very good. Tiga. Empat. Dio. Lima. Ini 7 guys. Apa? Yang gini-gini sih guys. Open Paris. Episode-nya FTV. Ini lapangan. Lapangan apa namanya, woi? Lapangan hoki. Hoki. Hoki ada es nih, Janto. Itu es. Blok. Apa yang godan? Dingin. Jadi kalau dingin gitu. Main lagi dari sini. Kenapa diam, Zan? Sakit jantung? Human is real. Kan? So what the statement for that? Oh, woman is strong. Woman, you cannot. Stupid. Too complicated. Too complicated. Mobil siapa pula di sini? Botak and gendut. Goblok. Ini gila tuh. Ih, itulah kan gendut dia. Kan enggak botak. Enggak botak, culas. Are, doki, tidur apa baik? Susah kan ngedit video ini nanti kau taruh. Asyik ini. Jadi guys, aku sedikit mau review pohon di kampusku guys. Pohon pun mau review, goblok. Pohonnya banyak daunnya guys. Itu asli sebenarnya informasinya. Bukannya ada sesuatu yang lain. Tak nampak muka gua. Basket kita tak? Basket. Biar basket kita di saya sendiri. Bolanya bola khayalan. Guys, mau
Kok bisa jalan mobilnya? Nggak mobil itu. Siapa? Auto. Auto, but look like a car. Salah satu. Bohong. Salah satu. Bohong. Ini salah satu, tapi memang satu cuman. Ini nih, di hotel kami banyak bangau guys. Hotel. Kampus. Bangau berterbangan. Itu lambang kampus guys. Sentuhan kunci. Foto. Woi. Ini kok mau betul jalan? Woi. Yo guys, ini tenda buat kita yang sunatan. Sunatan? Iya. Makanya keluar hostel sekali. Ini sunatan gitu. Keluar hostelnya dia selalu. Cuman tuh beli makan. Satu cuman kurang sekolah kita ini. Guys. Ibu-ibu guys. Mohon. Ayolah. Harus kita gotong dia masuk ke hostel. Jangan kita kesana dulu, cok. Udah datang nanti kakakmu tadi baru kita kesana. Nanti yang di sana mama. Tapi di sini pun kita didatangi, mending kita kemen kita. Yang lain lagi. Gini minum putih umput serem kali, cok. Nanti lain yang kau tegur. Yang tepuk tangan. Nih, tap gitu kan. Cuma 3 kali ada kesempatan gitu. Bisa cari. Nanti ada yang tetap gitu kan. Kau cari ke sana gitu. Kenapa kau bilang? Sini saya melihat. Bayar ini. Eh, Omi. Kita nunggu sana. Tahu. Kita nunggu sini kita. Satpam kampus guys. Kemana hari? Are. Ngapain jana? Why to going? Oh, just waiting here for our sister. And then she will stay in the girl hostel. Sister hari. Ini lokasi main gate nya guys. Kampus gerbang utama. Ini udah kenal lo kan? Magic. Tapi ke mereknya Magic. Apanya itu limo? Kegiatan sambil menunggu guys. Itu cok, mana cok? Katanya kakaknya udah datang guys, mana? Ternyata belum cok. Siapa nih? Pokoknya? Pokoknya kalau kau suruh pun kau yang ngebangunin kami, kau pasti ngebangunin dengan lewat telepon. Enggak. Cuman enggak bangun-bangun kalian. Besok pagi kemana kita? Sarapan. Kan kemana kita nih? Kok ada bodoh? Udah tuh, udah tadi. Udah aku dengar tadi ada suara gagal. Diam pula dia. Kayak gak bersalah kan? Apa nama gamenya? Yo. Piano Tills. Kau nya tadi. Mau diiringin aja pake piano tiles. Chiaki Hanabi. Aduh. Bisa gak ada Jepang di sini? Tak rasa. Single play kan? Yep. Muka kamu gak nampak deh Jan. Dan Man. Gak tau. Apa yang harus dipencet ini? Normal. Kucing di Chandigarh University guys, besar kali guys. Bodoh. Betulan kau berubah jadi macan. Iya kan. Cuma orang ini dua yang kemarin ke situ kan.
Apa? Orang ini dua sebenarnya enggak tahu itu. Yang mana? Kucing itu. Yang kita kerotak kan itu buatnya. Oh. Orang Indo kan enggak ada. Iya, dan Rick kerotak. Sepanjang hidupnya pas kerotak tidur. Siapa? Dan Rick. Atak kan mati. Nah itu guys. Pak bos. Pak manajer pan-pan. Karena ada kemarin orang Afrika yang datang ke kamarku yang kau suruh. Dia nanya aku main game apa aja. Aku bilang lah kan semua game. Aku bilang semua yang ku tahu. Dia main God of War katanya. God of War pan. Kedinginan kau? Kurang lasak kawan. Aku sih gak ngerasa dingin. Sudah jam 2 pagi dengan suhu 6 derajat Celsius guys. Dan sepertinya rencana menjemput kakaknya Jandri tidak jadi karena dia sudah nginap di lokasi yang lain. Maka berubah-berubah lah, hebat kali supirnya. Bisa kita minta ke Chandigarh, kasih yang ke sektor 7. Berarti dekat nih dia nak call lagi. Tak nampak ini. Kami berada di gate 1. Ingin menjemput kakak tapi tak datang-datang yo. Hey kawan, semuanya bersemangat. Ayo kita di sini tanpa rasa. Tak apa pula. Mana saja dari Indonesia. Eh. Nama tu saja sudah ada yang punya. Eh. Tak ada yang punya lah. So guys, menjemput kakak Jantrina gagal guys. Dia udah nginap di rumah temennya di kota Chandigarh. Ini udah subuh guys. Mungkin saja dia simpan di pulau. Berarti belum tahu kenapa dia bilang One Piece. Belum tahu kenapa itu One Piece. Betul ya. Kita belum tahu apa itu One Piece. Gila kali mama. Panjang banget. Tapi memang baru dikasih katanya kata Roger yang bikin aku kaget itu kata Roger. Mungkin kenapa pulau Sakir ini enggak dideskripsikan sama sekali? Mungkin karena government udah tahu itu apa. Terus berusaha di prevent. Itu kata Roger. Aku suka. Tahu. Terus kenapa revolutionary army ini si dragon itu enggak aim one piece dia, tapi malah aim piece. Tidak tahu dia apa itu. Karena dragon kan ini dulunya mungkin yang kemungkinan juga dulunya dia marin tuh loh. Karena dia anaknya Garp kan, pasti dia penjaga di world government. Okay guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share, okay? Asmel TV. Thank you. Bitch, start tripping, now I'm blue. Mega man, I can't wait for losing, cause I got too many haters, man. Used to be the paper boy, grew up, now I'm mega man. Player one, player two, show your ass what players do. Up, down, left, right, hit her with a...